di Indonesia. Itu yang saya lihat guys, termasuk saya sendiri, saya datang ke Indonesia, konten, terlalu banyak konten guys. Terlalu banyak konten yang kita boleh buat, di mana konten-konten itu sama sekali tidak ada di negara Betul. Kita guys. Lagi-lagi kalau negara-negara maju seperti negara-negara yang itu memang nggak ada guys. Bagi saya Indonesia itu sarangnya konten. Sarang konten lah. Siapa yang mau menghasilkan konten, Indonesia itu adalah salah satu tempat di mana banyak konten-konten kreatif, banyak konten-konten unik, banyak konten-konten horor, konten-konten wisata, ya, konten-konten makan, banyak. Konten-konten budaya. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum, kumaha damang, sampurasun guys, sarang wilujeng sumping ke channel Labdi, saya BDT dari Borneo Sabah, akan menemani kawan-kawan semua di dalam episode reactions kali ini. Nah guys, hari ini kita akan buat sebuah reactions daripada Rusdi guys, dan judul daripada video ini adalah Orang Malaysia Curhat Ternyata Ini Alasan Kuat Seluruh Dunia Bikin Reactions Tentang Indonesia. Itu judul dia daripada video ini. Jadi kenapa guys, banyak orang yang buat reactions tentang Indonesia, apa yang istimewanya ada pada Indonesia dan kenapa orang buat reactions tentang Indonesia. Mari kita nonton video ini guys, link daripada video yang saya react seperti biasa di ruang description box di bawah. Nanti kawan-kawan bisa pertimbangkan untuk subscribe, like, dan komen di video yang saya react ini. Dan jangan lupa bergabung bersama channel kecil saya dan dukung channel yang saya react guys. Moga-moga semua kawan-kawan yang nonton berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Amin. Tanpa basa-basi, let's go kita nonton isi kandungan daripada video ini. Let's go. 1, 2. Hai, assalamualaikum. Bertemu kembali bersama dengan saya guys, Rusli. Oke, saya sekarang berada di Seksyen 7 Shah Alam guys, Semenanjung. Dan saya parkir sebentar sebab saya mau menjawab satu pertanyaan netizen dan juga berdasarkan pembacaan saya dan juga berdasarkan apa yang saya lihat berkenaan dengan kenapa seluruh dunia berkejar-kejar menghasilkan konten tentang Indonesia. Ya. Termasuklah saya Rusli dan juga teman-teman saya yang ada di Malaysia guys. Nah, mungkin di video ini saya akan menjawab dengan jujur berdasarkan fakta kenapa seluruh dunia begitu excited, begitu menjadikan Indonesia itu sebagai salah satu fokus untuk menghasilkan konten. Okey? Menghasilkan konten guys. Jadi kepada anda yang menonton di sini, adakah suara saya cukup mantap, cukup jelas guys? Adakah suara saya cukup jelas? Kalau iya, mungkin anda boleh tuliskan di kolom komentar. Jelas Bang Rusli. Nah, mungkin anda boleh tuliskan sebelum saya memberikan lebih kurang 4 ke 5 hal yang menyebabkan hal, guys. Seluruh dunia menjadikan Indonesia sebagai fokus untuk menjadi konten kreator guys. Oke, mantap. Oke, kepada anda yang menonton di sini, terima kasih kerana anda memberikan pertanyaan-pertanyaan ini kepada saya dan saya boleh menjawab dengan hati yang jujur tentang kenapa saya dan juga YouTuber-YouTuber seluruh dunia mahu menghasilkan konten tentang Indonesia. Sampai satu menurut dunia, anda juga guys. Negara mana yang anda pernah nonton videonya menghasilkan konten tentang Indonesia selain daripada Malaysia guys? Mungkin anda tuliskan komentar. Komen guys, komen di ruangan komentar di bawah. Yang menghasilkan konten tentang Indonesia yang anda pernah nonton. Jadi mungkin anda boleh tuliskan di ruang komentar sebelum saya mula untuk membahaskan judul kita pada hari ini. Bagi saya ini adalah salah satu judul yang paling panas dan ramai yang mahu dengar pendapat saya sendiri. Kenapa saya, teman-teman yang lain dan juga YouTuber-YouTuber banyak seluruh YouTuber dunia dari Malaysia mahu menghasilkan Malaysia konten tentang Indonesia guys. Tuliskan di ruang komentar. Siapa YouTuber dan juga negara mana yang anda kenal yang menghasilkan konten tentang Indonesia. Oke guys, tanpa basa-basi lagi guys, ayo kita sama-sama bahaskan satu per satu. Satu per satu. Hal yang pertama, kenapa ramai orang
banyak negara menghasilkan konten tentang Indonesia. Nap, oke. Mana? Hal yang pertama. Hal pertama. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, berdasarkan apa yang saya lihat, berdasarkan apa yang saya baca. Yang pertama, Indonesia itu orangnya welcoming. Welcoming. Bukan sahaja kita datang ke Indonesia bertamu, bukan saja apabila kita datang ke Indonesia berlibur di Indonesia, jadi tetamu di Indonesia. Indonesia itu juga, orang Indonesia itu juga welcome, ramah apabila ada orang di seluruh dunia menyentuh ataupun ambil tahu tentang Indonesia. Itu betul guys. Itu hal yang pertama. Saya setuju sama Bang Rusdi. Banyak orang di seluruh dunia senang dengan Indonesia. Itu hal yang pertama. Oke? Itu hal yang pertama guys. Menurut saya ya guys, menurut orang lain saya kurang tahu. Menurut saya, yang pertama sekali adalah orang Indonesia itu welcome. Welcome. Menerima, menyambut dengan baik orang-orang daripada seluruh dunia. Bagaimana konten itu positif tentang Indonesia. Betul, betul. Itu yang pertama saya, setuju, saya lihat. Menurut Anda setuju atau tidak? Itu yang pertama guys. Saya setuju. Itu yang pertama yang membuatkan banyak orang di seluruh dunia menghasilkan konten tentang Indonesia. Oke. Setuju ya? Setuju. Yang kedua guys, kenapa banyak orang di seluruh dunia mau menjadi konten kreator dan Indonesia menjadi salah satu sarangnya adalah Indonesia itu banyak hal-hal unik. Banyak hal banyak unik di Indonesia. Luar biasa. Itu betul. Yang boleh dijadikan konten. Walaupun Indonesia itu cuma satu negara, tapi Indonesia itu separuh daripada isi dunia itu ada di Indonesia. Wah, separuh dari isi dunia. Orang di luar sana seluruh dunia menjadikan Indonesia itu sarangnya para konten. Karena Indonesia itu enggak ada habisnya hal-hal yang mau dijadikan konten guys. Betul. Itu yang kedua yang saya lihat kenapa banyak konten orang di seluruh dunia mau menjadi konten kreator di Indonesia. Itu yang saya lihat guys. Termasuk saya sendiri, saya datang ke Indonesia, konten terlalu banyak konten guys. Terlalu banyak konten yang kita boleh buat di mana konten-konten itu sama sekali tidak ada di negara Betul. Kita guys. Lagi-lagi kalau negara-negara maju seperti negara-negara yang itu memang enggak ada guys. Bagi saya Indonesia itu sarangnya konten. Sarang konten lah. Siapa yang mau menghasilkan konten, Indonesia itu adalah salah satu tempat di mana banyak konten-konten kreatif, banyak konten-konten unik, banyak konten-konten horor, konten-konten wisata, ya, konten-konten makan, banyak. Konten-konten budaya. Indonesia itu sarangnya guys. Menurut Anda, alasan yang kedua ini benar atau tidak? Saya setuju, saya setuju rasa benar. Atau tidak guys? Saya setuju. Jadi Anda boleh tuliskan di ruang komentar. Yang pertama tadi, alasan yang pertama tadi, orang Indonesia itu welcoming, ramah di offline dan ramah di online. Itu yang membuatkan orang senang untuk menghasilkan konten tentang Indonesia. Yang kedua, Indonesia banyak konten yang boleh dijadikan konten unik di Indonesia. Terlalu banyak guys, termasuklah saya sendiri, saya suka menghasilkan konten tentang Indonesia. Karena kalau saya datang ke Indonesia, bukan saya menghasilkan konten tentang makan, tetapi saya boleh menghasilkan apa saja yang ada di Indonesia. Oke, pembangunannya, budayanya, makannya, orang-orang, wisatanya, sejarahnya, orang-orangnya, macam-macam guys. Oke, yang ketiga guys. Yang ketiga. Kenapa ramai orang di seluruh dunia menjadikan Indonesia itu sebagai salah satu fokus untuk menghasilkan konten? Oke, kenapa? Kenapa? Yang pertama, yang ketiga guys adalah Indonesia itu boleh dikunjungi oleh mana-mana negara di seluruh dunia tanpa ada sekatan guys. Semua boleh datang. Boleh dikunjungi dengan aman. Boleh dikunjungi dengan aman guys. Jadi sebab itulah orang Indonesia, orang nih bila dia hasilkan konten tentang Indonesia, dia buat video reaction tentang Indonesia dan mereka tidak ada rasa takut, bahkan mereka nyaman untuk datang ke Indonesia melihat apa yang mereka nonton. Ini betul, di video, ini betul guys. Guys. Dan apa yang saya boleh lihat di sini adalah boleh dikatakan Indonesia itu memiliki akses untuk dikunjungi di seluruh dunia, guys. Oke? Dikunjungi oleh seluruh dunia kecuali mungkin Anda tahu lah. Jadi itu salah satu alasan, apabila orang tahu tentang Indonesia, pasti senang
mudah untuk kita datang berkunjung ke Indonesia. Lagi-lagi Malaysia, Singapura, Brunei, negara-negara di Asia Tenggara. Menurut Anda hal yang ketiga ini benar atau tidak? Menyebabkan satu orang yang menjadi konten kreator di negara itu, bila dia datang ke Indonesia, pasti teman-teman yang lain juga akan jadi konten kreator. Ya, karena betul. Apa? Kenyamanan, welcome, dan juga proses untuk datang ke Indonesia itu tidak sesulit untuk datang ke negara-negara lain. Yang lain. Betul. Itu yang ketiga. Bagi saya, berdasarkan apa yang saya lihat. Yang keempat, guys. Ini keempat. Yang keempat, kenapa Indonesia itu menjadi salah satu sarangnya para konten kreator. Yang ketiga, Indonesia itu penduduknya hampir 300 juta. 270 juta hampir kalau tidak salah. 300 juta, di mana Indonesia itu boleh menyumbang kepada penonton paling banyak di dunia. Betul, guys. Betul. Ini itu betul. Yang ketiga, yang keempat. Oke. Okay? Disebabkan penonton ataupun warga Indonesia yang begitu banyak, jadi konten kreator boleh mendapatkan view yang tinggi, boleh mendapatkan subscribers yang tinggi. Ya. Saya harus berkata jujur, itu memang benar, guys. Ini benar. Oke, karena Indonesia itu negara keempat, masuk daftar empat negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia, dan Indonesia itu sangat-sangat welcome terhadap orang yang menyebut tentang Indonesia. Dia menyebut tentang Indonesia, pasti orang lain akan ikut juga. Orang Indonesia, itu suka mendukung. Hampir 300 juta, siapapun yang menghasilkan konten tentang Indonesia dengan konten-konten yang baik. Bahkan Indonesia itu bukan konten yang Bahkan Indonesia itu apabila kita menghasilkan konten yang baik, mereka itu sangat-sangat mendukung, mereka itu sangat-sangat support. Mereka itu sangat-sangat suka orang luar apabila ada orang luar melihat tentang keindahan Indonesia. Itu keramahan Indonesia yang bagi saya jarang dimiliki oleh mana-mana negara di dunia, guys. Jarang. Sangat-sangat jarang, sangat, guys. Jarang. Keramahan Indonesia itu bukan saja sewaktu kita berkunjung, tetapi keramahan Indonesia itu ketika kita menyebut Indonesia di dalam konten atau di dalam video di YouTube, orang Indonesia itu akan datang menyapa, akan datang mendukung, akan datang membantu, support, memberi semangat agar kita terus melakukan hal-hal kebaikan, guys. Dan saya yakin banyak orang-orang sukses, terlahir di Indonesia ataupun di negaranya hasil daripada dukungan netizen Indonesia. Netizen. Jadi betul. Bagi saya, YouTuber-YouTuber yang ada di luar sana, mungkin dia sudah jadi aktor di negaranya, sudah menjadi pelakon, dia aktor, dia penyanyi, artis dan sebagainya, jadi pengusaha. Bagi saya, mereka itu harus berterima kasih dengan netizen Indonesia karena mendukung. Dengan adanya netizen Indonesia, mereka itu boleh diangkat. Oke? Mereka itu boleh diangkat untuk menjadi seseorang yang lebih berpengaruh di negaranya, guys. Itu saya yang setuju pelakor, dengan bukan yang pelakor, guys, pelakon. Bukan pelakor. Oke, okay, itu yang keempat, guys. Itu yang keempat. Yang pertama sekali tadi adalah Indonesia itu welcome di sosial media. Yang kedua adalah Indonesia itu sarangnya para konten. Yang ketiga, Indonesia itu memiliki jumlah penduduk dan juga jumlah penduduk yang banyak sehingga kan menyumbang kepada view yang tinggi, subscriber yang tinggi. Yang keempat, guys. Yang keempat. Oke. Okay? Yang keempat tadi itu Indonesia itu boleh dikunjungi dengan aman oleh seluruh senang dunia, kecuali diakses. Israel. Oke? Okay? Kecuali negara Israel, guys. Oke. Okay. Wah, Israel di-ban pula di Indonesia. Yang kelima, guys. Yang kelima. Kelima. Kenapa ramai orang Indonesia, banyak orang luar menghasilkan konten tentang Indonesia? Allahu Akbar. Allahu Akbar, ada kesiden. Ya Allah, ya Tuhanku. Wah, nah ada tabrakan, guys. Astaga. Ya Allah. Terlanggar, guys. Waduh. Astagfirullah. Merinding saya. Eksiden. Ketabrak, guys. Allah. Allahu Akbar. Jangan-jangan. Saya tidak mau liput, guys. Ada 500 nonton. Saya tidak mau liput. Oh, ini lel. Bantu, bang. Jom kita tengok. Oi, tapi tidak. Lihat, bang. Innalillah, ya Allah. Kita tengok, guys. Selingan. Minta maaf ya, jangan viral kan.
Ya Allah. Takut saya dimarah, guys, kalau saya membuat konten. Ya Allah. Cek nak lihat, enggak usah liput. Ush. Macam mana boleh ketabrak tuh, guys? Accident. Guys, saya tidak berani, guys. Janganlah. Saya tidak mau buat video, guys. Dia okey. Ush. Jadi geninglah dia lah itu. Kenapa, bang? Dia dah saya bagi sini dah, saya nak masuk. Aman guys. Baik semuanya. Aman. Nah. Nasib tidak kemana. Ada ramai orang, tolong guys, ada ramai. Dia okey. Dia okey. Gila guys. Kalau kita berjalan. Okay, aman guys, aman. Sudah ramai yang tolong guys. Saya pegang kamera, takut saya menambahkan lagi beban pikirannya guys. Okey. Yang takut dia menambah beban pikirannya guys. Okey. Yang kelima guys. Yang terakhir guys. Kenapa ramai orang Indonesia, kenapa ramai orang di luar negeri, seluruh dunia mahu menjadi content creator di Indonesia? Kerana apa guys? Kerana apa? Yang terakhir kerana orang yang datang ke Indonesia dan pulang ke negaranya, mereka membawa kesan-kesan yang positif guys. Mereka membawa kesan-kesan yang positif dengan diri mereka guys. Sehingga kan bila mereka pulang ke negaranya, mereka menceritakan pengalaman indah ketika mereka berada di Indonesia. Betul guys. Betul juga lah. Itu yang menyebabkan ramai orang datang ke Indonesia, ramai orang bikin konten tentang Indonesia kerana mereka mendapat kesan yang sangat-sangat luar biasa waktu pertama kali mereka datang ke Indonesia guys. Jadi accident. Itu yang membuatkan ramai orang mahu menjadi content creator di Indonesia. Menurut anda guys, selain daripada 5 yang saya sebutkan tadi, yang pertama sekali adalah Indonesia welcome di Sosmed, sangat-sangat mendukung. Yang kedua sarang adalah Indonesia sarangnya para konten, semua jenis-jenis konten unik-unik semua ada di Indonesia. Yang ketiga, Indonesia itu senang didatangi. Indonesia itu senang. Boleh dikunjungi oleh mana-mana negara dengan aman, dengan selamat, dengan bahagia, tanpa rasa takut. Yang keempat guys, Indonesia itu memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia, empat terbesar di dunia, di mana boleh menyumbang view yang tinggi, subscribers yang tinggi, hampir. Dan juga boleh mendapatkan pendapatan bagi para YouTuber itu. Dan kelima. Dan yang seterusnya guys, yang terakhir, Indonesia itu apabila orang datang ke Indonesia, akan Indonesia ada kesan meninggalkan positif. Kesan yang positif, sehingga kan mereka pulang ke negaranya, mereka bercerita hal-hal yang positif. Betul. Tentang Indonesia. Sehingga kan banyak orang membuat konten dan sukses di negaranya atas bantuan netizen Indonesia guys. Jadi menurut anda, selain daripada 5 ini, apalagi hal-hal yang membuatkan orang lain di seluruh dunia bikin konten tentang Indonesia? Mungkin anda boleh tuliskan comment, guys, di ruang komentar. Dan yang kedua, pertanyaan saya yang kedua adalah, siapa YouTuber internasional yang anda kenal, dari negara mana yang anda kenal? Ayo tuliskan di ruang komentar. Biar kita lihat, biar kita buktikan betapa Indonesia itu sarangnya para konten kreator dunia, guys. Ayo tuliskan di ruang komentar. Jadi itu saja, guys, untuk hari ini. Terima kasih yang sudah gabung. Saya mau nonton film di bioskop. Jadi apa-apa lagi, nantikan malam ini untuk live streamingnya. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir. Jangan lupa itu like, share, dan subscribe. I love you semuanya Indonesia. Jumpa nanti Oktober 2022. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Love you. Okay guys, jadi itu mata. Video daripada Rusdi Rusli guys. Jadi apa yang dikatakan itu memang masuk akal lah. Masuk akal dan sebenarnya bukan 5 saja atau banyak lagi sebab-sebab kenapa orang akan datang ke Indonesia. Salah satu dia mungkin kuliner. Saya boleh tambah satu. Kuliner Indonesia itu, kuliner di Indonesia itu sangat unik guys. Sangat-sangat unik.
dia macam ada satu kecanduan kalau makan di Indonesia. Kuliner-kuliner di Indonesia itu ada dia punya keistimewaan, ada keunikan dia. Kita tahu kalau di Indonesia itu banyak ras, banyak suku kan. Jadi banyak juga dia punya kuliner-kuliner yang istimewa dari setiap suku dan setiap ras itu. Dan itu yang membuatkan Indonesia itu unik, guys. Dan saya rasa memang banyak lagi lah kalau mau dihuraikan, memang tidak cukup masa kita untuk huraikan. Tapi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bang Rusdi Rusli ini, dan moga video ini bisa menghibur semua dan memberikan wawasan untuk semua. Dan memang saya sangat setuju kalau Indonesia itu sarang para konten, guys. Dan itu sejak video saya pada kali ini. Moga terhibur semua kawan-kawan. Dan insya Allah kita jumpa lagi di video yang akan datang. Komen di ruangan komentar di bawah, guys. Apa pendapat kawan-kawan semua. Dan sampai jumpa di episode akan datang. Assalamualaikum. Salam Nusantara, good people. Yo, teman-teman. Ojo lali di subscribe yo channelku.